kabar ya kalian semua hari ini ya? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus guys. Jadi teman-teman, hari ini kita lagi ada di depan toko mainan. Nah ini dia, di dalam ada banyak sekali yang jual mainan. Banyak sekali mainan. Ya, wah, jadi hari ini kita akan beli mainan. Tapi kita akan beli mainan sesuai dengan warna baju kita. Mami pakai baju warna apa? Biru. Warna biru. Kakak Una bajunya warna apa? Pink. Warna pink. Amanda bajunya warna apa? Hitam. Nih, warna hitam. Papi bajunya warna merah. Okay. Nih, berarti Mami cari mainan warna biru, Kakak Una warna pink, Amanda warna hitam, Papi warna merah. Nanti seperti apa keseruannya? Pak. Ada mobil, ada baju Santa. Aduh, baju udah enggak sabar nanti duluan. Papi harus pakai baju itu. Baju Santa? Ya. Kan udah punya baju Santa di rumah. Belum punya. Jadi nanti seperti apa keseruannya ya, tonton video ini sampai selesai. Nanti mainan apa aja yang kita beli, langsung aja kita masuk ke dalam guys. Ini sudah tidak sabar. Ayo. Ayo. Papi mau ini. Pak, ini warna ungu, Manda. Manda kan bajunya warna hitam. Ini bisa buat ngedot ya. Pak. Ini bisa buat ngedot guys. Enak. Pak, kita cari warna hitam, Manda. Ini warna hitam. Apa itu? Itu pink. Iya, ada pinknya, tapi ini zombies, zombie. Gak mau. Serem. Yuk, kita cari yang hitam, Manda. Yang mana warna hitam, Manda? Terus. Di sini kita lihat dulu, guys. Di sini warnanya pink semua rata-rata. Iya. Aduh. Coba kita. Coba ke sini. Kita cari warna hitam, guys. Cari, nah, ini ada yang warna hitam. Ini warna hitam. Ya Allah, tapi bukan. Ini coba lihat dulu. Tapi ini dia untuk cuci piring, guys. Nih. Mainan untuk cuci piring. Enggak boleh. Enggak mau, Manda, yang gak ini. Enggak mau. Udah, kita cari lagi hitam. Ini Manda. Ini Manda. Ini warna hitam enggak sih, Manda? Bukan warna hitam. Warna hitam mana sih, teman-teman? Ini. Pak, ini mana? Ban warna hitam. Bukan. Ini. Ini dia warna hitam. Wah. Ini apa kamu? Amanda dapat tas warna hitam, mau yang ini? Mau. Oh, ini tas apa sih ini? Pak, tas kucing ya. Kucing. Tas kucing, tapi dia ada pitanya ini, guys. Lucu banget. Coba kita lihat dalamnya, Manda. Kosong. Wah. Dalamnya warna-warni. Wah, bagus nih. Coba kita coba pakai dulu, Manda. Pakai dulu. Nah, tuh kan muat kan, lucu ya? Ya. Ya udah, Amanda mau beli tas yang hitam ini. Ya. Oke, Amanda sudah dapat guys. Warna pink tuh. Mana warna pinknya? Pak. Tapi kan baju kamu hitam. Ini buat kekora aja. Mau warna pink tuh. Pak. Oh, Luna mau cari yang lain katanya. Ya udah, berarti Amanda sudah dapat tas warna hitam. Ya. Yeay. Berarti sekarang kita cari untuk Aluna. Ayo, Aluna, kita cari warna pink, Luna. Warna pink. Wow, ini banyak sekali warna pink, Kak. Mana, Kak? Kakak Una mau yang mana ini? Enggak ini, bayi ini warna pink. Nih, kan bajunya warna pink, lucu. Bisa digendong-gendong. Dia guys, mau mana lagi ya? Ini ada boneka bayi terus juga bisa ngeblender. Pak. Tidak. Tidak juga. Jangan-jangan Aluna pengen yang mahal dia guys. Pusing. Coba lagi. Oh, ini ada Barbie. Barbie warna pink agak ungu. Tidak. Tidak juga. Yang mana, Kak? Ikutin saya. Pak. Oke, kita ikutin Kakak Una yuk. Warna pink, Kak. Pak. Warna ini, Kak, Pikachu warna pink. Kuning. Pak, oh, itu warna kuning. Soalnya gelap guys, kacamata pun gelap tidak kelihatan. Yang mana Kakak Una? Biarkan Aluna mencari sendiri guys. Ayo ikutin Aluna. Pak. Moments later. Gimana Kak, udah ketemu belum? Belum. Waduh, ini Kak warna pink, Kak. Mainan warna pink sini. Ini bagus nih. Nah, ini ada rumah-rumahan.
ada rumah-rumahan Barbie gitu, Kak. Bagus, mau? Tidak. Tidak, semuanya tidak. Gimana sih, Kakak Una? Yang mana dong? Oke, kita lihat sini, ini bagus nih. Ini kasir-kasiran. Jadi bisa apa namanya kalau ada belanja, bisa kita kasih kembalian gitu, Kak. Nih, ada keranjangnya juga sini, guys. Lihat, guys. Kelihatan enggak nih? Ada troli, terus juga ada mesin kasir, bisa ada uangnya. Tidak ada orangnya yang bawa itu. Bang. Enggak mau. Bawa make up. Make up yang mana? Yang ini. Yang ini. Ya. Wah, ini ada warna pinknya. Nih, coba kita lihat dulu ya. Wah, ada kursinya, Kak. Coba taruh sini. Nah, ini bagus nih, guys. Bisa duduk, bisa make up. Ini ada apanya nih, Kak? Enggak ada apa-apa. Jadi Una bisa taruh cincin Una di sini. Bisa taruh cincin, taruh make up-nya juga. Sama ini. Ini tapi kan ini display-nya, Kakak Una. Kita cari yang udah yang masih kebungkus yuk. Nah, ini dia. Kakak Una mau yang ini? Ya. Ini dominan warna pink. Oke, bolehlah. Ini, Kak. Oke, berarti Aluna sudah dapat mainan, guys. Yang angkat sendiri. Kegedean ya, Kak. Ya udah, berarti sekarang gilirannya Papi sama Mami yang belum dapat. Kita samperin Mami dulu. Ayo. Ini, guys, ada warna biru, tapi sama aku enggak bisa dipakai. Anak-anak banget kan. Ini juga nih. Ini. Kaget aku. Warna biru Frozen. Oh enggak, ini gelang kan? Iya, jadi bisa bikin gelang. Enggak. Bagus nih. Ini bisa direbutin Una Manda nih, bahaya. Terus yang mana dong? Ini sih bisa dipakai buat sekolah. Tasnya di Doraemon enggak sih? Tas-tas sekolah anak-anak Jepang ya. Tuh, ini awet nih, Pi. Mana ini tas? Tas anak-anak Jepang. Ini bagus, tapi kan kamu tapi udah aku bisa pakai. Udah tua, emangnya mau sekolah iya, lagi? Iya, aku belum tua aku. Emangnya aku mau kuliah? Iya, mau kuliah lagi, mau kuliah. Kuliah, ya. Kuliah pakai tas ini ya. Iya. Oh, bener. Bener. Ya udah, berarti Mami udah dapet ini ya. Enggak, entar. Gimana sih? Maksudnya kalau aku mau kuliah lagi nanti Papi beliin ini gitu. Sekarang aku enggak mau. Kayaknya salah pakai baju. Harusnya tadi pakai baju warna ungu. Ini biru. Biru, guys, banyak. Ini aja nih tumbler. Biru. Enggak. Enggak mau ya, guys. Atau ini. Ada mainan warna biru banyak sekali. Wow. Kayak pasang-pasang gitu kan. Iya. Bisa. Aku anaknya enggak telaten, guys. Atau ini biru semua. Sama aja Papi kayak begini. Terus yang mana dong? Terus aku mau keliling dulu, kenapa sih? Nggak boleh. Tapi kalau birunya campur pink boleh kan, yang penting ada birunya. Boleh, apa aja. Okay. Ya, Pak. Ah, ini biru nih, Pi. Ini bisa dipakai belajar buat ini mainan teman-teman. Apa nih? Coba kasih lihat dulu nih. Ada gigi-gigi. Oh. Ada. Anjingnya giginya bulat. Oh, ini dentist, dokter gigi. Dokter oh, gigi, dokter. Pet dentist. Ya. Ini ada tulisannya nih, guys. Pet jadi, dentist. Dokter hewan gitu tapi buat gigi. Pak, mau yang ini? Ini bener enggak? Ini soalnya tiap mainan tuh ada untuk usianya, guys. Kayak gini 3 nih. Tahun. 3 tahun ke atas. Usiamu dulu. Berapa? Udah lebih dari 15 tahun puas. Ini 30 tahun ke atas, oh, berarti bisa. Tapi ntar ini kan mirip nih tuh. Ini dapat apa satu set nih sama mejanya. Coba lihat. Ini satu set sama meja. Iya, kalau ini kan isinya doang nih. Oh. Ini isinya doang. Okay. Kalau ini dapat meja, aku mending ini lah. Mau yang ini? Ya biru kan. Oh, ya udah, ya bebas. Yang penting warna biru sesuai dengan bajunya Mami. Gede ya. Ya ternyata. Ini ada contohnya yang udah dibuka nggak sih? Tanya Mbak. Oh itu tuh. Itu. Oh ini nih. Kita lihat. Awas. Rusak berarti membeli ya, membayar. Nih contohnya kayak gini Bu. Iya kan bener kan? Oh nih. Giginya sakit. Oh, oke, ini bisa dipakai belajar sama anak-anak juga nih. Ada nah, ini aja ya. Ini aja deh. Oke guys. Kalau gitu kita taruh dulu. Berarti aku fix ngambil dokter gigi yang tadi. Yang penting bayar sendiri. Berarti tinggal aku aja yang belum dapat ya. Iya. Tinggal aku aja belum dapat. Ini Mami dapat kotaknya gede banget nih. Wow. Ini 43 pieces. Oke. Okay. Oke. Okay. Yaudah sekarang kita cari mainan warna merah. Oke. Okay. Ini aku menemukan mainan warna merah nih, guys. Among Us. Wah, tapi kurang ini, guys. Ini cuma bisa dipajang doang dia, teman-teman. Tidak bisa dimainin. Oh, ini. Pak. Warna merah, wih, naga nih gua. Tapi kurang juga, guys. Ini merah, bang. Kurang gokil, nah ini gokil nih. Pak,
Nah, tapi kan nggak bisa aku naikin nih mobilnya. Abi. Pak, ini mobil apa sih ini? Jeep. Mobil Jeep ya. Coba lihat dulu dari atas. Bagus. Nah, nggak bisa aku mainin guys. Coba kita cari yang lain yuk. Cari yang lain. Nah, ini nih merah nih. Nih. Oh, tapi dia bukan mainan guys. Nah, ini nih merah. Fortnite. Fortnite bagus. Oh, tapi kurang gokil guys. Kita coba cari yang lebih gokil lagi ya. Merah, merah. Ini gokil dia teman-teman. Nah, tapi ini bukan merah, warna kuning guys. Ya, harusnya tadi aku pakai baju warna kuning. Coba kita cari lagi ya. Warna merah. Wah, ini. Ini teman-teman. Nah, ini adalah senjata Mega Nerf. Nah, ini pelurunya gede banget teman-teman. Nih. Tuh. Ini gokil nggak nih? Pak. Coba. Pak. Nah, ini bagus nih. Kita beli ini aja dah. Nah, ini kan warna merah nih, dominan warna merah sesuai dengan bajuku warna merah. Oke. Ya udah, Papi udah dapat guys. Ini mainan pistol Nerf. Ini bagus nih. Ya udah, ini kita beli yuk. Yuk, let's go. Kalau gitu sekarang kita langsung ke kasir, kita bayar yang udah didapat sama Aluna, Amanda dan juga Mami dan juga ini dia. Ayo. Akhirnya kita sudah berhasil membeli mainan sesuai dengan warna baju kita teman-teman. Ada merah, ada hitam, ada pink, pink, ada pink. Warna biru. Ini dia mainannya di sini guys. Yang Amanda mana ya Amanda? Ini. Wah, Amanda bagus banget pilihnya tas guys. Ini nanti kita akan unboxing ya. Kita unboxingnya kapan? Hari ini atau besok kita nanti bikin konten? Nanti aja di channelnya Una Manda gimana? Channelnya Una Manda ya? Iya. Oke, kalau gitu sekarang kita pulang dulu. Iya, kita pulang dulu. Kita pulang dulu atau mau main lagi? Main. Main lagi? Oh my God, mau main di mana? Di Time Zone. Di Time Zone? Iya. Ya udah. Main tapi aku boleh rebahan enggak? Rebahan di mana? Enggak ada tempat rebahan di sini. Ya udah kalau gitu teman-teman, terima kasih yang sudah nonton ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Yuk kita main dulu ke Time Zone. Yeay.